Halo semuanya, masih bersama Catatan Natnat. Ceritanya malam ini kita mengadakan syukuran sederhana saja, dihadiri keluarga kecil ini dan beberapa teman. Teman-teman, terima kasih untuk yang selalu mendukung Catatan Natnat. Dan doaku untuk teman-teman semuanya, kita sama-sama sukses ya. Teman-teman, ceritanya itu masih ingat kan waktu aku bikin sambal goreng campur sari ini? Terus aku bikin mie goreng juga yang sangat sederhana. Terus tadi aku bikin cakar ayam babat gongso. Jadi resep-resepnya sudah ada ya, dan teman-teman bisa langsung melihat video sebelumnya. Untuk sambal goreng ini, itu ada tempe, wortel, buncis, ada potongan tahu gembos, pakai cabai merah besar. Kalau yang mie goreng, sangat sederhana sekali ya, wortel, sawi, terus potongan bakso, bawang bombay seperti ini. Jadinya itu paketnya itu aku berikan temanku itu seperti ini teman-teman. Jadi sangat sederhana saja. Terus nanti ada potongan ini ya, cake bolu juga. Jadi tadi ini aku bikin bakso bakar teman-teman seperti ini. Jadi bakso bakar itu dari bakso kasar yang aspal itu loh, yang kayak makadam itu loh teman-teman. Jadi resepnya udah aku berikan ya. Nah terus yang untuk kekian ayam udangnya ini yang belum aku berikan ya. Tapi dulu sepertinya aku awal-awal aku bikin YouTube ini sudah aku berikan. Jadi setelah ditata seperti ini teman-teman. Jadi satu orang itu mendapatkan nasi rames atau nasi campur ya, seperti ini. Berbagi suka duka, berbagi kebahagiaan bersama-sama orang tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada Catatan Natnat. Terima kasih untuk semuanya, sukses bersama, dan jangan lupa lo ya, terus berkarya, apapun masalahnya, apapun jalannya bergelombang, kita terus jalan. Karena tidak akan bisa mengubah sesuatu itu hanya diri kita. Menurut aku, musuh terbesarku adalah diriku sendiri. Jadi, terus maju dan terus berkarya. Terima kasih ya teman-teman. Matur nuwun. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.